Paolo Maldini sukses menjadi direktur teknik, meraih kesuksesan bersama klub yang dia cintai. Paolo Maldini mengakhiri puasa gelar AC Milan selama 11 tahun. Sang legenda ini angkat trofi Serie A bersama AC Milan sebagai direktur teknik. Di sisi lain, Rans Nusantara FC yang saat ini tengah mempersiapkan dirinya untuk pentas di kasta tertinggi Liga 1 Indonesia dengan semangat yang tinggi, kekompakan sesama tim yang dia miliki di Liga 2 kemarin menjadi kunci kesuksesan naik promosi ke kasta tertinggi. Mimin berharap dan meyakini jika kekompakan dan kebersamaan terus terjalin antara pemain dan manajemen terkait Rans Nusantara FC, klub Raffi Ahmad ini otomatis akan menjadi juara Liga 1 Indonesia. Ya, Rans Nusantara FC yang menjelma menjadi kekuatan besar bagi sepak bola Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, bermain secara kompak yang dimiliki Rans Nusantara FC adalah semangat tinggi seperti halnya pemiliknya Raffi Ahmad yang terus berusaha untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Ayo kita dukung Rans Nusantara FC.